Ya, halo Sobat Serba Sebi, dimanapun kalian berada. Kembali lagi sama gue, Bilindra. Pada kesempatan kali ini, gue lagi berada di showroom Mobilindo di alamat ITC Permata Hijau, lantai 5, lot A1, lot A2. Nah, showroom Mobilindo ini adalah sponsor kami dari channel Serba Serbi. Nah, kali ini gue akan tanya-tanya sama Bang Aji di showroom Mobilindo. Bang Aji ini adalah PIC dari showroom Mobilindo. Kemarin kita udah tanya-tanya sama Bang Idris mengenai pelayanan dari showroom Beo Mobilindo. Dan semua sahabat tahu pelayanan dari showroom Beo Mobilindo cakep banget ya. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan tanya-tanya lagi, gimana sih proses pembelian dan penjualan mobil dari showroom Beo Mobilindo? Kita tanya langsung sama Bang Aji. Yuk ikutin gue. Ya, sekarang gue lagi sama Bang Aji nih. Sekarang kita mau tanya-tanya mengenai mobil apa aja sih yang dijual di showroom Beo Mobilindo. Bang, ini mobil tipe apa nih Bang? Nah, ini kita ada stok namanya Chevrolet Trax 1.5 Turbo LTZ tipenya, 2017. Kalau untuk kilometernya Bang, berapa Bang? Ini masih 50 ribuan. Masih 50 ribu, masih standar. Kalau untuk keunggulan dari Trax ini apa Bang? Trax ini dia udah ringnya 18 ya, dia kan tipenya SUV, dia juga udah pakai sunroof, tipe tertinggi. Nah, udah pakai DRL juga, jadi udah lengkap lah, sudah lengkap ya. Nah, harganya Bang berapa? Untuk harga case nya ini di 195. 195 dengan fitur yang lengkap guys, ini Chevrolet Trax LTZ Turbo Bang ya? Iya, 2.400 maksudnya. Nah, kalau pajaknya Bang mobil ini? Kalau pajaknya di angka sekitar 6 jutaan. 6 jutaan pajaknya ya. Nah, kalau orang mau beli nih Bang, skema pembayarannya kayak apa aja gitu Bang? Kalau cash bisa. Cash bisa guys. Harga sih tentunya masih bisa nego ya. Harga nego. Kita sini kita nego. Nah, kalau untuk dia mau kredit pun bisa. Kita ada beberapa leasing juga. Jadi bisa support kita untuk ekdok biar kredit. Jadi kalau misalnya support mau kredit pun bisa di kita. Siap, siap. Bisa kredit juga guys, bisa cash juga. Suka-suka teman-teman semuanya. Terus ada lagi mobil apa lagi Bang? Nah, ini kita ada lagi CRV. Prestige Turbo 2017. Ada CRV Prestige Turbo 2017. Nah, untuk ini kilometernya berapa Bang? Ini masih 36.000. Ini masih 36.000 ya, 36.000 guys. CRV ya, Prestige Turbo. Juga, ini tipe tertinggi. DRL juga, fog lampnya juga LED. Mantep lah ya mobil ya, ini Bang ya. Tipe tertinggi. Ya, ini kan kalau mobil ini masuknya SUV Bang ya. SUV. Nah, pajaknya berapa Bang Haji? Ini pajaknya di sekitar 8 jutaan. Pajaknya 8 jutaan guys, CRV ini. Nah, untuk harganya? Nah, untuk harganya ini kita di 395 opennya. Opennya nego. Open nego guys. Nah, untuk plat nomor daerah mana Bang? Ini timur ini Bang timur. Ya? Ini di timur ya? Nah, ini buat tips juga nih kalau teman-teman platnya B, lihatnya dari sini nih. Huruf ya, depannya Bang ya. Betul. Kalau T timur, S selatan, B barat, U utara. Utara. Siap. Terus Bang, kita kemana lagi Bang? Ini kita ada juga, kita rata-rata mobil SUV semua sih. Oh, minimal tahun mobil masuk, tahun berapa sih? Mobil sih sebenarnya kita, kalau di sini? Kita kan juga bisa nerima trade-in ya, jadi kita tidak mem-apa-apa, nggak dibatasin tahun, gitu ya. Tapi kalau kita biasanya, kalau untuk stock unit biasanya di 2014 ke atas. 2016-an ke atas? 14 ke atas. Oh, 2014 ke atas. Nah, tapi kalau ada yang trade-in pun, kita kayak, tapi ada, kita ada stock juga. JSRS 2009 kan trade-in, kita tetap terima. Oh, tetap terima ya. Berapapun tahunnya tetap terima? Masih terima. Masih terima? Tahun 90-an juga terima? Nah, kalau mobilnya masih bisa dijual, kenapa kita terima ya? Siap. Masih bisa dijual ya. Siap. Nah, ini mobil laki bener nih. Nah, ini ada Jeep JK, ya. Sahara. Sahara ya. Arctic Edition ya. Di warna putih full. Nah, ini yang kenapa Arctic kadang-kadang edition. Orang taunya kan kalau mobil Jeep itu Rubicon aja kan? Iya, taunya nah, Rubicon. Sekarang ini sebenarnya kita ada, dalam JK itu ada 3. JK Sport, JK Sahara, ada lagi JK Rubicon tertinggi. Rubicon. Nah, yang mobil
membedakan sih sebenarnya hanya beberapa, ada beberapa part sih. Kalau ini sih sebenarnya kalau yang gampang dari luar membedakannya itu kalau gym Sahara, tipe Sahara itu fender dan fender satu warna ya. Satu warna. Jadi one tone aja dia, putih ya putih semua. Ya. Kalau misalkan dia hitam, hitam semua. Oh gitu, iya iya. Kalau yang lainnya berbeda-beda biasanya. Fendernya pasti cukup hitam, ini warna. Mobil ini mah biasanya yang beli orang-orang pencintanya ya, hobinya ya. Biasanya, hobinya. Tapi kalau untuk Sahara sih lebih banyak, kalau digunain sih banyaknya untuk on-road ya. Jarang pakai buat off-road, meskipun off-road juga bisa turun. Iya. Nah ini kan kebetulan mobilnya kan belum pernah turun off-road nih. Ini, oh nah, berarti masih cakep banget kaki-kakinya. Pakainya di on-road ya, city car katanya, jadi pakai city aja jadi ya. Untuk harganya sih kita... Harganya berapa? Ini open di 754. 754? Kredit pun bisa. Kredit pun bisa ya. Nah, kilometer berapa? Masih 36.000. Kecil dong. Nah, tahun 2012. 2012. Kecil banget guys, kilometer 36.000. Dari awalnya jarang pakai sih sebenarnya. Jadi memang kan mobil ini jarang dipakai harian. Iya. Kalau mobil-mobil gini nggak ada matinya banget. Ya. Semakin itu tua dia semakin jadi. Betul. Nah, kalau untuk harga pajaknya Bang, pajaknya berapa? Nah, ini pajaknya hitungannya masih murah ya. Pajaknya 7 juta aja. 7 juta. Nah, mobil mewah tapi pajaknya. Ih, kalau lo mau yang CR-V tadi guys, ini 7 juta loh. Ini pajaknya juga masih panjang bulan 4 2021. Ini bensin tapi ya. Bensin. Bensin. Dan mesinnya itu 3600 pentastar. 3600 pentastar. Kan ada di 2011 itu mesin 3800 yang masih 88. Ah. Jadi udah upgrade ke 3600 pentastar. Jadi pasti lebih bagus, Bang. Horsepower-nya lebih tinggi. Horsepower lebih tinggi. Power-nya lebih, horsepower lebih tinggi. Nah, kalau untuk bannya nih kayaknya udah ini, Bang ya, di nah, sih motif ya. Udah di bannya udah di-upgrade ya, udah ganti. Lebih pake bagus, Bang ya. Pakai Black Rhino ring 20. Ini ring 20, guys. Nah. Ini udah bukan ban standarnya, ini ya. Udah ban upgrade dan upgrade dari ke 20. Dan juga diganti lebih keker sama, jadi kelihatan. Ya, lebih kayak chip lah jatuhnya. Pada satu ban kalau kita beli di luaran berapa, Bang? Lumayan sih ini sekitar bisa sampai 1 sampai 2 juta. Satu bannya. Satu ban. Satu ban. Oh, lumayan. Nah, udah enggak perlu repot-repot, guys. Pakai ini tinggal masuk ke dalam mobil, jalan-jalan. Tuh. Mana lagi, Bang? Kita, Bang? Nah, ini kita juga ada lagi SUV juga. Di kelas SUV. Ya. Ini dari Toyota, ada Fortuner VRZ. Fortuner VRZ TRD. Full option 2017. Full option TRD 2017. Jadi memang bawaannya udah TRD ya, bukan yang ditambahin. Ya. Ada yang VRZ, upgrade TRD. Iya. Nah, emang dari sana ya. Sudah TRD. Ini pajak berapa, Bang, kalau ini? Ini pajaknya di sekitar 7 jutaan. 7 jutaan? Betul. 7 jutaan. Kilometer? Kilometer ini udah 58.000. 58.000? Sebenarnya kalau tahun 2017. Standar lah, karena diesel. Standar sih ya. Iya, diesel ya. Jadi, otomatis mobil dipakai harian. Iya. Jadi, sebenarnya dengan kilometer tersebut, sebenarnya sadar sih. 3 tahun, karena kan mobil diesel itu lebih dipakai harian. Iya. Nah, kiritnya masuk. Iya. Sebenarnya kalau iya, Bang, kilometer itu nggak berpengaruh, yang penting servisnya itu betul, bagus, jadi, rutin betul, gitu. Service record-nya terbukti. Iya. Nah, yang tadi saya bahas ya, kalau VRZ dengan VRZ-VRZ bedanya lumayan, ya, dari body kit, dari grill beda, dari body kit beda. Iya. Nah, terus juga nanti dari pelek juga beda. Peleknya beda. Nah, peleknya tetap bawahnya VRZ semua. Iya. Nah, kalau yang VRZ biasa kan nggak ada body kit, iya. Grillnya masih ada. Ini lebih keker lah ya kelihatannya. Ya. Di dalam masuk cruise control. Cruise control udah ada juga. Betul, udah ada cruise control juga, punya desain yang maskulin. Betul. Pajaknya juga masih panjang bulan 11 2020. Ini skema pembayarannya berapa? Sama kita ada cash credit, kalau untuk cash kita open di 395. 395 guys. Untuk kredit, VRZ. Untuk DP, DP minimal sekitar 110. 110. Betul. Oke, siap. Ada lagi, Bang? Banyak, Bang, ya mobilnya, Bang. Outlander GLS Matic 2015. Outlander GLS Matic 2015. Kilometer? Kilometer ini di 80 ribuan. 80 ribuan tahun 2015. Standar juga ya, Bang, ya? Iya. Nah, kalau untuk tapi kelebihan ini udah, mobil ini? Nah, kalau yang ini sih powernya oke. Okay, karena CC-nya 2000. Nah, abis itu ini juga yang 2015 sudah facelift modelnya ya. Jadi, iya. Apa namanya, dia punya grill lebih tajam lagi, matanya lebih agak sipit dan iya. Juga perbedaan bentuk frame-nya berbeda sama yang sebelumnya. Kalau Mitsubishi bilangnya ini Jet Factor Nose, iya, gitu, Pak. Betul, karena model Jet Factor Nose mirip-mirip sama Lancer Evo. Lancer Evo. Iya. Tapi
risikonya. Pajak berapa, Bang? Kalau pajak ini 5 jutaan. Pajak 5 jutaan, guys. Betul. Murah, guys. Yeah. Per tahun 5 juta. Ketika ter... masih hidup bulan 6 2021, jadi masih panjang. Masih 1 tahun lah. Masih panjang. Ya. Yeah. Harga kalau ini kita open di 165. 165 Outlander dapat, guys. Nego ya, kita dapat aja ke sini ke saya. Skema, skema. Sama, bisa cash, bisa kredit. Kalau kredit dimulai dari DP-nya minimal 40 jutaan. 40 jutaan. Ya. Ya. Ini di sini negonya sampai jadi. Kalau bisa jadi. Iya. Ini juga ada di kelas Mitsubishi juga. Nah ini ada Mitsubishi Xpander GLX. Mitsubishi Xpander GLX. Manual 2020. 2020. 2019. Ya. Nah, ini kilometernya masih antik, masih pajak 6 ribu. Ini 6.000. Masih 6.000. Real. Ini pajaknya kurang lebih di 4 jutaan. 4 jutaan. Nah, dan pajaknya juga masih panjang bulan Januari 2021. 2021. Ini tadi tahun berapa, Bang? 2000. Pemakaiannya 2020. 2020. Ini 2019. Nik 2019. 6.000 masih pendek, guys. Ya, GLX itu memang tipe terendah, cuma dia secara tampilan tetap sama, cuma bedanya paling enggak ada fog lamp. Tapi garis-garis perbedaan ya. Masih ada beberapa. Suspensinya sama, semua sama ya. Mesin sudah, sama. Bluetooth. Audionya ya. Touchscreen dan Bluetooth. Jadi, ya. Jadi udah di-upgrade, Bang ya? Enggak, bukan di-upgrade. Emang dari ya? Oh. Jadi AC pun udah double blower. AC udah double blower, guys. Jadi AC double blower. Terus juga audionya juga ada touchscreen sama Bluetooth. Nanti bisa dicek di dalam ya. Siap, siap. Jadi secara tipe terbawah, tapi tidak mengurangi fitur. Fitur di dalamnya. Tetap mementingkan fitur yang di dalamnya, kenyamanannya tetap punya ya, Pak. Jika customer yang tidak secara tampilan memang terendah, cuma tapi fitur dalamnya tetap mereka tetap oke okay juga, Bang ya, tetap oke. Okay. Nah itu ada ini juga, Bang ya, Livina ya. Livina 2012. Livina 2012. Dari sang Livina X Gear itu dua baris ya. Livina X-Gear 2012. Manual. Manual. Nah, ini pajak juga masih hidup. Berapa pajaknya, Bang? Pajak ini di 2 jutaan. 2 jutaan, Bang. Tuh. Ini pajak masih bulan 3 2021. Nah, kalau W plat apa, Bang ya? W itu Tangerang. Oh, W itu Tangerang. Plat B W Tangerang Selatan. W, V itu Tangerang. Kalau itu Tangerang Selatan. Oh, kalau F Cikarang kali ya, Bekasi sebenarnya ya. F sama K itu daerah-daerah aspirasi. Bekasi ya. Itu Kabupaten Bekasi, kalau K itu Bekasi Kota. Ada nggak bedanya tuh, Bang, kalau untuk perpanjangan apa, plat W, belakang W? Nanti gini, kalau untuk perpanjangan, kita juga ada beberapa kanan kiri jasa. Kalau mau lagi perpanjangan kita, bisa bantuan, kita boleh. Tapi kalau mau perpanjangan sendiri, ya paling tinggal nyesuaiin. Iya. Nah tuh guys, pelayanan dari showroom Dewa Mobilindo terima juga tuh untuk teman-teman yang mau perpanjangin STNK, surat-surat lah segala macam bisa. Jadi dibantu. Ada beberapa customer kita juga yang di daerah, kalau kita mau cabut berkas atau mau perpanjang dulu bisa, Bang, bisa. Jadi tinggal kan tinggal butuh kalau mau perpanjang berkas kan cabut berkas butuh tinggal gesek-gesek asli, ya. Orang Kapolda dari Lancar nanti bisa ke daerah mana dikirim gitu, Bang ya. Jadi kirim ke kita, nanti kita bantu di sini. Siap, siap, cakep guys. Harganya, Bang, berapa tadi? Kalau ini cashnya di 85. 85 juta cashnya, Bang. Dan juga bisa kredit. Ya? Bisa kredit juga. Betul. Siap. Tinggal kontak, kan? Mumpung ada. X-Rail 2.5 AT 2015. Kilometernya, Bang? Kilometernya masih 78.000 service record. 78.000 service record. Ya, guys, bisa. Yang penting kalau mobil itu harus service record-nya yang jelas. Jadi kilometer tinggi juga enggak ada masalah. Ya, harganya, Bang, berapa, Bang? Kalau ini biasanya kita di 225. 225. Kredit pasti bisa ya? Kredit juga bisa. Iya, bisa. Jantung. Jadi kalau itu 5 DP di antara 80 sampai 100. 80 sampai 100. Betul. Kalau untuk ininya pajaknya berapa? Pajaknya untuk ini di sekitar 7 jutaan. 7 jutaan ya. X-Trail 2.5 tahun 2015. Ya, pajak juga masih panjang. 7 juta. Bulan 2 Februari 2021. Kalau pajak masih panjang. Oke, siap. Nah, iya ini. Nah, kita juga tim Trendlin. Jadi ini kan jadi enggak hanya mobil-mobil yang tahun muda aja. Nah, jadi kalau kita Trendlin tahun 2019 kita terima. Tetap terima ya. Itu salah satu bentuk pelayanan juga, Bang ya. Jadi kalau customer-nya juga ada mobil yang sama kayak Dash 2009 atau 2010 mau diupdate tahunnya menjadi 2015, 2016 dan sebagainya. Tuh guys, kalau misalnya teman-teman punya mobil yang susah untuk dijual sendiri, masukin aja ke showroom Dewa Mobilindo. Trade in. Nah, ini
ini ada lagi kan yang bilang stok kita di Jazz RS Matic 2009. Jazz RS Matic 2009. Ini pajak berapa, Bang? Ini pajaknya 2 jutaan. Pajak 2 jutaan, guys. Dapat Honda Jazz RS. Nah, harganya berapa? Harganya ini cashnya di 115 juta. 115 juta. Betul. Honda Jazz RS. Nah, ini warnanya biru. Biru ini jadi yang special edition nih. Biru special edition. Tahun 2009. Iya. Enggak terlalu banyak gitu, Bang, ya. Special edition warna biru. Kan dia kan warna dasar kan hitam, ya, silver, putih, ya. Nah, kalau dulu ini special edition. Iya. Di zaman waktu 2019 itu apa? Honda ngeluarin Jazz RS 2019. Jadi Jazz ini termasuk mobil yang disukain sama Honda juga gitu. Banyak basis-basis mobil dari Honda pakai dari basisnya Honda Jazz, Bang, ya. Kayak Mobilio juga pakai dari basisnya. Iya. Karena mesin sama CB500 dan Jazz itu paling dikenal orang irit. Irit. Nah, guys, Honda Jazz itu enggak bikin kantong jebol. Nanti kalau juga mau sepeda kredit pun bisa. Nanti tinggal di kontak aja, nanti kita bisa hitungin bisa kamu DP berapa, ini minimal 25 juta. 25 juta. Lalu kalau DP-nya mau ditambah, itu apa kapan dia kalau sudah turun, ya. Nah, nanti bisa, nanti kita bisa ke tempatnya, nanti juga atau mau cek kredit dulu datang, kita bisa ngapain. Datang, guys, datang. Tes drive. Nah, kita tes. Lalu lagi. Apa, Bang? Fit 2000 Honda Fit 2013. Nah, Honda Fit 2013. Yang SD. Yang SD, ya. Nah, SD itu adalah sliding door kiri. Door yang elektrik sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, yang kanan masih manual. Masih manual. Karena sih tidak begitu pengaruh, ya, karena ya. Biasanya kalau yang kita turun sebelah kiri biasanya. Iya, betul. Karena orang Indonesia, ya. Kalau kanan jarang. Iya. Kanan itu, Bang, apa? Nah, jalan raya. Betul. Jadi, nah, kalau ini pajaknya juga masih pajak. Pajaknya di sekitar 4 jutaan. Pajaknya 4 jutaan. Harganya, Bang? Harganya cashnya di 145. 145, guys, ya, dapat ya. Fit. Dan ini pintu geser pertama di Indonesia, ya, Honda Fit ini. Ini salah satu awalnya, ya. Awalnya. Sebelum di kelas-kelas dia bikin. Iya, betul, Bang. Bikin lagi. Nah, ini juga kan pakai kacanya juga ini, Bang, ya, green glass, Bang, ya. Ya, ya. Dari sananya, guys. Ini green glass, anti sinar UV. Dan udah pakai Vicool, Bang, ya? Betul, ya, sudah. Rata-rata kalau Vicool. Vicool, ya? Terus... Ini warnanya... Pajak tadi udah, Bang, ya? Pajak tadi, udah. Kilometer. Kilometer 80 ribu. 80 ribu. 2013. Ya, lumayan standar itu. Ini warnanya agak baru, karena ini warna asli sebenarnya dark brown. Oh, saya pikir hitam loh ini. Nah, ini dark brown. Ini dark brown nih. Coklat tua. Jadi, ini cakep, guys. Ini cakep, jadi, guys. Kalau dilihat dari detailnya baru kelihatan coklat. Iya. Tapi kalau dari jauh, ini cakep. Ini hitam. Ini cakep. Unik warna ini. Ada lagi, Bang? Nah, ini satu lagi kita juga ada. Mungkin kalau orang tahu ini adalah yang grand new Innova. Padahal ini sebenarnya udah upgrade, ya. Jadi, upgrade. Innova. Diesel 2007. Innova di diesel 2007. Betul. Tapi sudah upgrade. Sudah upgrade. Ke yang lebih ini. Nah, upgrade itu tapi bukan upgrade ini, ya. Upgrade dari tampilan, jadi dari. Tapi bukan bekas tabrakan di upgrade, bukan. Ya, emang pengen modif aja. Upgrade dari sebelumnya, jadi dari bumpernya diganti ke 2014. Modelnya bisa kelihatan, kan? Iya. Udah beda. Masih yang kecil depannya. Iya. Ini besar. Udah model 2014. Iya. Pajak berapa sih, Bang? Pajak kalau yang 2007? Sekitar 3 jutaan. 3 jutaan, guys, Innova. Dan harga? Harganya ini 145 open, ya. 145 open. Itu masih bisa nego tadi, Bang. Ya. Negonya sampai jadi. Nah, kalau untuk ini, apa namanya, kalau mau ada teman-teman buat kirim ke pesan ke daerahku, kita juga bisa layani. Oh, bisa juga, guys, kalau untuk yang jadi, pemesanan daerah. Betul. Kadang kalau ada yang dekat-dekat, bisa kita antar sendiri, ataupun kita kerja sama sama beberapa ekspedisi. Ya. Kayak kemarin ada beberapa yang kita kirim ke Kalimantan pun bisa. Kita ada servis dari port to port atau door to door. Door to door atau dia ngambil sendiri di pelabuhan. Jadi kalau misalnya port to port kan dari sini kita antar ke pelabuhan. Nanti dia terima di pelabuhan. Ya. Kalau door to door jemput ke sini dari pihak ekspedisi sampai ke depan rumah. Iya, Papua banyak, Bang, ambil. Jadi nggak usah takut, guys. Jadi beli mobil di Jakarta pun kita bisa sampai ke luar. Wush, mantap. Jadi bukan hanya barang online, kan? Mobil pun bisa dikirim. keren, sip. Nah, kita ingat stoknya sih sementara ini dulu. Stok ini dulu, yang ada di showroom, ya. Betul. Ya, sekian video kali ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bang Haji mengenai mobil-mobil yang ada di showroom Dewa Mobilindo. Mobil-mobil yang dijual showroom Dewa Mobilindo, mobil berkualitas,
bebas kecelakaan, bebas banjir, garansi mesin 3 bulan. Mobil-mobil top rekomendasi showroom Dewa Mobilindo. Segera yang berminat untuk memiliki mobil, silakan datang di showroom Dewa Mobilindo yang pastinya harganya nego sampai jadi, mobilnya berkualitas, bebas kecelakaan, bebas banjir. Jangan lupa subscribe and comment serta like channel kami. See you on next video. Bye.